I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya. Hari ini kita coba mancing cana teman-teman ya. Cana limbata. Spot seperti ini teman-teman. Bareng Bang Ben sama Pak Razi ya, Razi Cagor, juri cana nasional teman-teman ya. Jadi kita mancingnya langsung ditemenin sama juri ya. Alhamdulillah teman-teman. Limbata teman-teman. Pin merah. Itu merah ya pinnya. Red pin. Red pin. Alhamdulillah. Mantap Pak Juri. Satu ekor limbata red pin ya. Alhamdulillah teman-teman. Ini. Ya, kan. Mantap. Itu dia, anak-anak. Itu dia. Bismillah. Wah, lepas teman. Itu dia. Apa? Alhamdulillah. Kena lagi teman-teman. Ini disambar lagi teman-teman. Lumayan besar deh. Wah, lepas dulu. Nah, itu dia. Waduh, lepas lagi. Nah, itu dia teman-teman makan. Itu dimakan. Nah, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ih, teman-teman. Ini kena di sini. Udah nikar ini. Merah, mantap. Wih, merahnya. Tuh. Ini udah ukuran dewasa apa gimana? Sudah dewasa ini. Nah, ini udah ukuran dewasa teman-teman.
Alhamdulillah ya. Cantik warnanya. Ini sekitar berapa senti bang? Itu 16 senti. Oh, sekitar 16 senti. Mantap Pak Diri. Nah, itu dimakan lagi teman-teman. Nah, itu dimakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, itu dia. Nah, itu dia teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Masih dimakan kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Satu ekor lagi ya. Wah, makannya dalam teman-teman. Dalam teman-teman. Itulah nomor ya. Wih, nggak terlalu dalam sih. Saya selamatkan, bismillah. Alhamdulillah, teman-teman. Ini nggak terlalu merah seperti yang tadi, teman-teman. Ini tadi merah benar. Alhamdulillah, mantap. Kita pindah, teman-teman ya. Itu bang tagor tadi ya. Ini empat gitu loh. Oke ya teman-temannya, jadi kita lanjut lagi pindah spotnya. Memang benar-benar hutan belantara ini ya. Spotnya berbeda kalau di Pulau Jawa itu spotnya tuh biasanya tinggi-tinggi kali, sawah. Tapi kalau untuk di Bangka itu spotnya memang hutan belantara seperti ini. Jadi cukup sulit ya untuk mendapatkan limbata di Pulau Bangka. Kita juga mesti naik bukit teman-teman ya. Jadi menyusurin tepi air-air mengalir seperti ini teman-teman. Kita mesti harus berhati-hati teman-teman. Sini hutannya masih liar kan, jadi kemungkinan besar banyak babi hutannya. Banyak ikan bagus-bagus teman-teman. Kecil-kecil semua.
Ini ada udang teman-teman, makan umpan kita. Nah, itu udang tuna. Wah, itu merah tuh udang tuna. Udang merah ya. Pasang teman-teman. Ini udang ay. Gampang untuk mesai ikan ya. Om, nak ayu? Om, alam. Wah, wow, banyak teman-teman. Ya, ya, udah. Ya, mantap, mantap, mantap. Ceblang, ceblang. Strike teman-teman. Halo, 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 halo. Nah, langsung strike. Setelah nyampai di spot idola nih, lah. Lupa lagi dunia, lah. Ini dia pasti. Ini ada kawak lain, saya tengok. Angkut, nih. Apa? Ikut. Tolong enggak. Mantap. Cepat lagi dulu. Ah, cepat lagi dulu. Alhamdulillah. Dapat lagi teman-teman. So, oke. Ngeling-ngeling aku sini langsung buka. Kita coba dulu teman-teman. Kameranya goyang dulu teman. Kita taruh sana. Nah, langsung strike. Aduh. Strike. Wih, mantap. Wal beta. Yeay, gua dapat apa? Apa ini? Payah tuh. Nah, masih, ya usah. Jangan tanggok lah, jangan lah. Jangan ditangguk. Tapi ditangguk kah? Perhatian, ada yang masuk buaya.
Halo, awas pancing, Mai. Pancing, Mai. Lala, tawa, tarik, Mai. Tanggok, 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 siap tanggok, siap tanggok. Keren teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Perhatian, perhatian. Ada yang besar, ya Allah. Merah benar teman-teman nih. Ini teman-teman. Bubuknya bagus-bagus teman-teman. Untuk bonsai. Lupa daun kaki gitu bos. Cepat bos. Jadi bos. Iya pak, demam bos. Sini sini tanggok, sini tanggok. Sini tanggok. Pura-pura daun. Dari tadi gua tungguin. Enak bulus. Wah ini satu ya. Airnya kotor. Ikannya muntah. Oh muntah deh. Oh ikannya muntah teman-teman. Jadi airnya kotor. Ini lumayan teman-teman. Ada bulus satu. Wal beta satu dari mana ya? Ini wal beta satu. Ngapain kalau udah capek ya? Papa Razi juga udah termenung deh. Capek, udah ngantuk. Udah capek. Lapar. Capek, ngantuk, lapar. Untung ada pondok kita teman-teman ya. Jadi istirahat dulu sebentar. Oke teman-teman, video kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.